Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembaris, saya Umi Zakiatul Hikmah, aktivitas pramuka dari Provinsi Lampung. Buat kamu anak pramuka dimanapun berada, ayo tonton channel YouTube Kompas Ayu TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share videonya jika bermanfaat buat kalian. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembaris, kali ini kita akan membahas tentang Kapolri dari masa ke masa. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri umumnya dipimpin oleh jenderal yang disebut sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kapolri. Sejak pertama kali dibentuk, jabatan Kapolri pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama. Sedangkan pada era Orde Baru, jabatan Kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mulai 1 April 1999, Polri mulai berdiri sendiri dan dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia TNI. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berikut deretan jenderal polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Itu dia nama-nama Kapolri dari masa ke masa. Semoga info ini bermanfaat bagi pembaris semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Pantengin terus channel YouTube Kompas Ayu TV, Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Sampai jumpa!